Oke teman-teman, jam 9:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi. Oke, semalam saya camping di sana. Dan ini Danau Segara Anak. Kita ambil jalur sebelah kiri. Kita kemarin datang dari jalur sini. Ini ke Simbalun. Ini ke arah Torian. Oke. Di depan ada Pak Hadi dan Pak Budi. Kita sekarang di jalur ke Torian. Kita akan turun ke sana. Oke, kemarin saya nginap di atas sana. Terus turun di Anak Segara, Segara Anak. Dan sekarang turun lagi ke Torian. Nanti kita akan camping di area sana. Oke, mantap ya. Ya, tempatnya bagus banget. Sekarang kita berada di Jurassic Park yang pertama. Woi, jalur ke Torian. Ini dia. Hari ini kita berjalan bertiga. Saya, Pak Hadi, dan Pak Budi. Halo Pak. Halo. Budi. Siap. Oke, di bawah porter dan rombongan saya. Keren. Ini dia tipikal jalan ke Torian. Nggak separah dari Palewangan ke Segara Anak. Kalau dari Palewangan ke Segara Anak itu berbatu. Kali ini ada tanah turunan. Wah, gila ya. Kemarin saya dari sana tuh. Di atas. Sekarang turunan semua. Sekarang kita turunan. Turun di sini terus naik ke situ. Wow, seru ya. Ini ada kolam air panas. Nah, di sini kita masuk hutan-hutan. Wah, bertemu hutan. Medicine or not the medicine? No, it's poisoning. Poison. Poison. Yeah. Yang mana? Ini. Oh, nah ini kan ada duri, jangan sampai kena tangan. Wah, ini daun beracun ini. Burning. Kalau kena sentuh seperti kena bakar. Nah itu di bawah itu ada kolam air panas. Ini air panas dari Gunung Rinjani. Masuk itu ada ritual ini keagamaan. Nah, di sini juga ada air terjun. Ini ritual budaya di Goa Susu. Salah satu keseruan di dari Segara Anak ke Torian ini adalah ini nih, naik tangga kayu di depan. Nah, itu naik sampai ke atas. Wah, seru ya, ada view bagus nih. Lihat tuh, ada air terjun. Oh, keren ya. Ya, terjunnya dari puncak bukit ini. Puncak bukitnya tertutup awan. Oke. Okay. Ini adalah salah satu bentuk dari jalur Segara Anak ke Torian.
lihat tuh turunannya. Nggak kalah seru dengan Palewangan ke Segara Anak. Itu jauh sekali tuh sampai ke bawah tuh, nggak kelihatan dasarnya. Berkabut lagi. Sekarang kita berada di dasar sungai. Tuh bisa lihat tuh, ada yang naik. Gila. Oke, di sini view-nya bagus. Di ujung sana itu ada air terjun. Di sana juga air terjun. Ini gila banget, bagus. Kita akan menyeberang jembatan kayu. Wah, sick. Jadi kita akan turun ke sana. Mas, ini kayaknya di Jurassic kedua. Dari sini kita naik ke sana tuh. Naik bukit, ke pinggang bukit itu. Terus yang di balik kayu itu yang jauh, yang tas warna-warni, naik terus sampai ke ujung sana. Wow, gila, keren banget ya. Kita menuruni ke arah sungai. Nah itu dia. Nah, di atas itu ada banyak air terjun. Nanti kita akan ke sana. Di sana terus naik ke atas. Keren ya. Perjalanan. Kita istirahat makan siang di sini. Di pertengahan jalan dari Segara Anak ke Torean. Sebetulnya ke kebun jeruk sih. Oke, kita sedang mempersiapkan makan siang. Makan siang hari ini ada sarden. Kita masak aja apa aja hari ini, Pak? Ada mie kuah, terus ada Milo, ada teh, ada kopi, burger juga ada. Besok pagi. Tapi ntar diantar pakai ini, pakai drone. Besok pagi. Siap. Oke, teman-teman. Ini dia keseruan lewat jalur Torean. Smile. Ini kita udah berjalan selama 4 jam lebih. Dari jauh. Kita tadi berangkat jam 10. Sekarang sudah jam 3.30. Masih jauh. Pelan-pelan. Ini dia, teman-teman. Keseruan jalan Torean, jalan kurus. Ya, namanya kudanya kurus. Jalan kan bisa lombok, jalan itu kuda. Oke, itu. Jalannya masih turun ke bawah. Kita udah jalan selama 5 jam. Jalan pelan-pelan aja. Sambil menikmati treknya. Sangat seru sekali ini. Ini di area ini. Tuh, lihat. Sayang sekali berkabut. Di jalur Torean. Ke Torean. Tuh, di bawah. Aliran sungai. Ini treknya seperti ini, seru banget. Wow. Dan kita akan turun ke bawah itu. Jauh, dasarnya aja nggak kelihatan. Wow. Kita akan naik tangga itu. Ini dia. Naik tangga sambil selfie. Iya. Lihat tuh di bawah jurangnya. Tuh, kita akan
melewati pinggiran jalannya. Indah banget. Tuh, ada air terjun juga tuh. Kita hampir sampai di camping ground. Nah itu, ini tempat menginap kita di hari ketiga. Di bawah bukit dan di sebelahnya ada sungai. Oke, di bawah juga ada yang camping juga. Oke, hari ini berkabut. Oke, tepat jam 5 sore kita sampai di campsite kebun jeruk ini dia. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Sabtu pagi tanggal 20. Kita di campsite kebun jeruk. Hari ini jam 6 pagi. Hampir 6:30. Dan inilah suasana pagi ini. Terlihat teman-teman support sedang menghangatkan diri. Sebagian belum bangun, tapi sebagian juga udah sedang siap-siap nih di sini. Wah, mempersiapkan sarapan pagi. Oke, gitu teman-teman. Oke, dan ini view sekitaran campsite kebun jeruk. Kita akan menuju sungai untuk cuci muka, basah gigi. Lihat tuh, miliknya tuh. Pagi sih. Pagi yang sangat cerah.